Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala berkata, seandainya ada orang yang berkata masuk surga itu hanya dengan semata-mata beriman, artinya kada perlu beramal, cukup bila beriman itu matinya ke surga. Ini pendapat di luar daripada golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyatakan bahwa cukup dengan iman, walaupun maksiat dilakukan itu sudah kalah dapatnya iman itu. Nah, maka kami menjawab, jarsijan, memang begitu. Artinya masuk surga itu mesti beriman, memang demikian. Sebab amal saleh itu adalah mengikuti iman. Bagaimanapun banyaknya amal kebaikan dilakukan seseorang, tapi kada didasari iman, maka itu sia-sia. Orangnya bagus akhlaknya, orangnya sosialnya tinggi, tapi inya kada beriman, nah itu kada ada maknanya. Memang masuk surga itu iman, tetapi bilakah seseorang itu dapat sampai ke sana masuk surga dengan selamat? Memang di neraka itu kan dicari siapa yang masih ada iman seberat dinar, dicari ada yang imannya setengah dinar nilainya, kadarnya, ada yang hanya seberat zarrah, akhirnya masuk surga dengan adanya iman itu. Tetapi di neraka berapa tahun? Di neraka berapa lawas? Dan berapa banyakkah halangan dan dugaan yang besar-besar yang mesti dilaluinya sebelum sampai ke sana, ke surga itu? Ya tadi, di neraka dulu dimasukkan sekian tahun, hanyar kena ke surga karena ada iman itu. Maka dugaan pertama yang mesti dilaluinya ialah dugaan iman itu sendiri. Apakah ia pasti selamat daripada tercabut iman sehingga ke akhir hayatnya? Yang pertama yang dikhawatirkan dulu, apakah iman yang ada pada diri ini bisa hidup, bisa bertahan sampai kita mati? Karena iman ini di dalam kitab Al-Bukhari disebutkan yazid wa yanqus. Iman itu bertambah, berkuat, kadang-kadang berkurang, melemah. Nah, iman itu kuat, iman itu jadi bertambah, jadi naik dengan taat. Dengan taat. Jadi mun kita berzikir, kita sembahyang, iman kita tambah hidup. Nah, iman tambah naik, iman tambah kuat. Nah, bila mana kita melakukan maksiat, iman itu akan menurun, iman akan kurang. Maksiat lagi, iman jadi turun lagi. Maksiat lagi, turun lagi. Nah, siapa tahu bila kebanyakan maksiat di akhir hidup iman sudah habis. Iman sudah habis. Nah, maka bila iman itu habis sebelum kita meninggal, berarti kita meninggal kada dalam keadaan iman.
Nah, kada ada harapan bakal ke surga lagi mun iman kada ada. Dan apabila ia telah mati dalam keadaan beriman, maka apakah telah pasti pula bahwa ia tidak muflis atau rugi? Mati beriman, tapi pastikah kita di akhirat itu selamat daripada kerugian? Kerugian di mana kita dalam dunia banyak menganiaya orang, banyak menggibah orang, menggunjing orang, apalagi sampai menzalim orang misalnya. Nah, siapa tahu dalam dunia. Nah, itu akan membuat kita kehabisan, kehabisan amal di akhirat itu. Dan berkata Al-Imam Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, Allah berfirman kepada hamba-hambanya pada hari kiamat nanti, masuklah kamu ke dalam surga dengan rahmatku, dan tentukanlah kedudukan kamu masing-masing di dalam mengikuti amal kamu, amalan kamu. Masuk surga itu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kedudukan kita di dalam surga itu di mana? Apakah surga? Nah, surga banyak. Ada surga An-Na'im, ada surga Al-Ma'wa, ada surga Adan, ada surga Firdaus, ada surga Darul Qarar, macam-macam surga. Dan lain-lain keistimewaannya, lain-lain fasilitasnya. Nah, untuk menentukan di mana kita di dalam surga itu amal kita. Orang yang banyak amaliyahnya, orang yang bagus amalnya, tentu dalam surga walaupun sama-sama di surga, beda dengan orang yang sedikit amalnya. Nah, jadi masuk surga dengan rahmat Allah. Sedangkan menentukan kedudukan kita di surga itu dengan amal yang dihitung, amal yang dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, nasihat keempat Imam Ghazali kepada muridnya, kadar balasan mengikuti kadar amalan. Wahai anakku yang tercinta, selama mana engkau tidak beramal, maka selama itulah engkau tidak mendapatkan pahala. Nah, pahala itu kan amal. Maulah orang begana diupah. Nah, orang begana dapat pahala. Jadi beramal, maka selama itulah engkau tidak mendapatkan pahala. Selama tidak beramal, maka selama itulah engkau tidak mendapatkan pahala. Hendak dapat pahala, beramal. Hendak banyak pahala, banyaki amalnya. Diriwayatkan bahwa ada seorang lelaki dari kalangan Bani Israel yang telah beribadah selama 70 tahun lamanya. Lalu Allah Ta'ala mau menunjukkan keadaan ini orang kepada para malaikat. Maka Allah Ta'ala mengutus kepadanya seorang malaikat yang memberitahu bahwa, menjadi malaikat utusan Tuhan ini menyampaikan kepada lelaki itu, walaupun ia telah beribadah 70 tahun lamanya, namun ia masih belum layak untuk masuk ke dalam surga. Macam ini ujar Tuhan, bepasan. Tuhan bepasan, wahai laki-laki, walaupun engkau sudah 70 tahun kada tahu di dunia, hanya beribadah kepada Allah melulu, itu belum cukup lagi untuk masuk surga. Nah, apabila malaikat ini selesai memberitahu hal ini kepadanya, lalu ia berkata, menjelaskan laki-laki itu bukan urusan saya. Masuk surga, masuk neraka, itu bukan urusan saya. Saya diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Aku dicipta untuk beribadah. Bukan
untuk masuk neraka, bukan untuk masuk surga, itu bukan urusanku. Tapi urusanku ini adalah disuruh beribadah. Maka itulah kerja yang mesti saya lakukan. Nah, itu yang mesti kuperbuat. Yang penting aku beribadah. Beribadah perkara jar Tuhan layak masuk surga, kan itu urusan Tuhan. Urusanku hanya adalah beribadah kepada Allah. Nah, apabila malaikat itu kembali kepada Allah, lalu ia berkata, "Wahai Tuhanku, ya malaikat, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui dengan apa yang telah diperkatakannya si laki-laki tadi." Lalu Allah Ta'ala berfirman, "Apabila hambaku itu tidak berpaling daripada beribadah kepadaku, maka aku membalasnya dengan kemurahanku." Bila hamba itu tidak berpaling daripada beribadah, maka aku balas dia dengan kemurahanku. Aku juga tidak akan berpaling daripadanya. Itu menunjukkan bahwa manusia ini perlu kepada ibadah. Nah, bukan hanya sekedar iman itu aja. Bukan hanya sekedar percaya kepada Allah, kepada malaikat, kepada rasul, kepada kita. Bukan hanya sekedar percaya, tapi dituntut juga untuk beribadah. "Wahai para malaikatku, bersaksilah kamu semua bahwa aku telah mengampuni akan segala dosanya si laki-laki tadi." Inya hanya melulu hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu a'malakum qabla an tuzanu." Artinya, hisaplah dirimu sebelum kamu dihisap. Artinya hitung. Kita kan wajib menghitung itu. Nah, padahal kita hitung amal perbuatan kita. Di mana menghitungnya? Lima perkara. Satu, wajib. Dua, sunat. Tiga, haram. Empat, makruh. Lima, mubah. Jadi gawian kita, kita tanding kanang lima tuh di mana kira-kira gugurnya yang banyak hari ini. Lebih suka tadi sembahyang subuh, itu diwajib kita gawi. Sunat subuh disunat anaknya. Nah, itu kita makan dimubah anaknya. Nah, kemana gugurnya? Jadi setiap perbuatan kita itu kada lepas daripada lima. Kadang-kadang wajib, kadang-kadang makruh, kadang-kadang haram yang kita kerjakan, kadang-kadang mubah. Nah, dan timbanglah amalanmu sebelum kamu ditimbang. Timbanglah amalanmu sebelum kamu ditimbang. Artinya mana banyaknya amalannya kira-kira antara baik lawan jahat. Mana banyaknya kelakuanku ini antara maksiat dengan taat. Nah, timbanglah amalanmu sebelum kamu ditimbang. Orang yang di dunia membiasakan diri menghisap, di akhirat masuk surga bigairi hisab. Kenapa? Karena sudah menghisab seorang. Ini dalam dunia sudah menghisab seorang. Jadi di akhirat kada dihisab lagi. Dan hisab itu ada akibat. Bukan hanya sekedar hitung-hitung aja hisab itu. Kita dalam dunia ini disuruh Tuhan menghisab. Imba dihisab itu ada tindakan. Kada mau kada ada tindakan. Memhitung misalnya, soal tadi aku menjuntan, soal tadi aku membaca Quran, soal tadi aku belajar, soal tadi ini habis saya. Kada macam itu aja tuh menghitung wara ngarannya matematika itu. Kada napa-napanya. Nah, disuruh menghitung tuh disuruh kita habis muhasabah menghitung tuh ada tindakan. Nah, besokan tadi kita sembahyang subuh. Kawa sembahyang subuh. Nah, kita disitu disuruh
bersyukur kepada Allah. Nah, syukur subuh tadi kawa sembahyang, diberinya taufik, hidayah, inayah, macam-macam sehingga kawa sembahyang. Oh, subuh tadi kawa sembahyang sunat, alhamdulillah pulang. Nah, itu tindakan daripada hisab. Tindakan daripada hisab. Nabi Sukhan tadi ada mendustai orang. Nah, ini mesti istighfar, mesti minta ampun kepada Allah. Astagfirullah. Soal tadi ada berdusta. Nah, ada berdusta lawan orang. Nah, minta ampun kepada Allah, menyesal. Kadang mau ulang lagi bangka itu. Nah, jadi setiap kali kita menghisap tuh ada tindakan. Bila kita macam itu, masuk surga tanpa dihisap lagi. Masuk surga tanpa dihisap lagi. Yang dihisapnya kalau nang dalam dunia kadang menghisap. Nah, dalam dunia itu kadang menghisap. Lalu dihisap di sana. Nah, bila hisap di sana itu lalu ngalih urusannya. Lalu ngalih. Dan berkata Sayyidina Ali karramallahu wajah man zanna annahu bidunil jahdi yasiru fahuwa mutamannin wa man zanna annahu bibazdil jahdi yasiru fahuwa mustagnin. Artinya siapa yang menyangka bahwa tanpa usaha ia akan dapat masuk ke dalam surga, maka orang itu hanya berangan-angan saja. Tanpa berusaha, tanpa beribadah, tanpa beramal, masuk ke surga itu ngarannya angan-angan. Dan siapa yang menyangka bahwa hanya dengan usaha saja ia akan masuk ke dalam surga, maka orang itu telah merasa kaya daripada rahmat Allah Ta'ala. Tersalah juga. Masuk surga. Mengkada beramal, kada bakal masuk surga. Jadi harus kuat kita beribadah, harus kuat beramal supaya kawa ke surga. Itu tersalah juga nih tuh. Kada usah beramalan, kita masuk surga aja kayaknya itu maangan-angan karannya. Nah, jadi mesti di tengah-tengah nih tuh andaknya kita. Artinya beamal-beamal, tapi tetap berpegang kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan merasa amalan ini yang membuat kita masuk surga itu, tapi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada dua ini, ada yang dinamakan apa ngarannya ifrat, melampau batas, ada yang namanya tafrid, kurang. Nang kurang tuh orang nang hanya beangan-angan tadi, kada usah beribadah, kada usah apa, kena kita ke surga jua mati karena kita dapat syafaat Rasulullah kena. Kada bisa bayangan kena Nabi di madangi sana kena. Dapat syafaat Nabi kena sana kita. Nah, ini maangan-angan. Jangan jua meandalkan ibadah melulu. Kita beribadah, mun kada beribadah kada bakal ke surga. Jangan jua. Nah, jadi beribadah, tapi tetap kita berharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di tengah itu. Dan berkata Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, mencari surga tanpa amalan adalah satu dosa daripada segala dosa. Nah, kita hendak berdoa lawan Tuhan, berdoa, ya Allah, masukkanlah hambamu ke dalam surga. Tapi kada menggauhi perintahnya, kada menjauhi larangannya, maka berdoa seperti itu adalah dosa. Dosa. Mencari surga tanpa amalan adalah satu dosa daripada segala dosa. Dan beliau Hasan Basri berkata lagi, tanpa tanda paham hakikat ilmu itu ialah meninggalkan memperhatikan pahala suatu amalan, bukan meninggalkan beramal. Nah, itu orang yang bujur dalam ilmu hakikat. Sedikit aja selisihnya. Jadi orang yang benar-benar berilmu hakikat itu adalah orang yang tidak memandang amal, bukan meninggalkan amal.
bukan kada sembahyang. Orang berilmu hakikat itu inya sembahyang, tapi inya kada menulih sembahyangnya. Inya berzikir tapi kada menulih dengan zikirnya. Inya baca salawat tapi kada menulih dengan salawatnya. Nang ditulihnya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang yang bujur-bujur berisi ilmu hakikat ngarannya. Nah, jadi orang ilmu hakikat itu bukan orang kada beramal, itu lain ilmunya, ilmu salah itu, kada beramal lagi. Tapi yang disuruh meninggalkan memandang amal, disuruh meninggalkan berpegang kepada amal, bukan meninggalkan amal. Tanda paham hakikat ilmu ialah meninggalkan memperhatikan pahala suatu amalan, bukan meninggalkan beramal. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu amila lima ba'dal maut, wal ahmaq man ittaba'a hawah wa tamanna 'ala Allah ta'ala al-amani. Artinya, orang yang bijak itu ialah orang yang senantiasa menghitung dirinya dan beramal untuk kehidupan sesudah matinya. Jangankan kita hendak mati, kita hendak naik haji aja berhitung mana sudah mulai rumah. Berhitung mana kita mulai rumah, kita hendak naik haji. Di sana berapa hari? 40 hari. Kira-kira berapa liter sanggup beras? Saya makan di situ nih. Berapa kira-kira cukup berisi sanggup duit? Obat apa-apa yang bersanggup, karena biasa dimakan bersakit kepala, sakit ini, sakit itu. Pakaian apa yang dipakai bila kena musim dingin. Nah, kita padahal bakal ke Makkah aja tuh. Padahal di sana saling banyakkan orang berjual nasi, kurang duitnya aja lagi. Nah, ibarat kita kehabisan duit, kau aja betalang lawan kawan di situ berhutang, kau aja kena bulik membayari. Nah, kita yang sampai ke Makkah 40 hari, wah perhitungannya luar biasa matangnya kita. Tapi untuk kita merantau nang bakal kada bulik lagi, kita kada berhitung. Nah, kada berhitung lalu. Kenapa kayak itu? Kada berhitung dikubur kena kayak apa? Di padang mahsyar kena kayak apa? Pasti dijalani. Kayaknya dihisap Tuhan kayak apa cara menjawabnya, Tuhan menakuni ini itu. Kayaknya di Siratal Mustaqim kayak apa supaya jangan gugur. Nah, jadi ujar Nabi tadi, orang yang pintar itu, orang yang bijak itu, orang yang senantiasa menghitung dirinya, menghitung dan beramal untuk kehidupan sesudah matinya. Terus dipadahkan oleh Nabi, samuan sudah dipadahkan, sangu-sangun itu sudah, sagan di kuburan ini sangunya, sagan di hari bebangkit ini sangunya, sagan di padang mahsyar supaya jangan kelaparan kehausan ini sangunya, sagan di hisab Tuhan supaya inting hisab kayak apa ini sangunya, sudah padahkan Nabi samuan, supaya selamat di Siratal Mustaqim kayak apa ini caranya, sudah dipadahkan Nabi. Jadi kada kurang lagi Nabi sudah jelasnya. Tinggal kita mau kada besangu. Nah, mau kada besangu atau kada. Nah, sedangkan di situ orang kada akan menolong kita. Kada akan menolong kita, baik bini, baik laki, baik anak, baik kuitan, siapapun kada menolong kita sebelum inya yakin inya selamat. Amunnya belum yakin kada mau menolong. Pun abah kita, mama kita. Kita misal dihisap oleh Allah, ini kurang dah kita, kalah sudah amal baik, banyak amal jahat. Ditimbang, wah sudah kalah timbangan kebaikan. Abah, mama, beluman lagi ditimbang. Datang kita, abah minta pang amal kebaikan, kada memberi abah. Sidin kada tahu nasib sidin kayak apa. Mama kada memberi, anak kada memberi, bahkan lari daripada kita. Nah, itu Al-Quran mengisahkan. Dalam Quran, larian, abah lari ninggalakan kita, anak lari, mama lari. Kenapa? Kada hakun diintai. Nah,
taat sudah dihisab sudah selamat, ditimbang selamat. Nah itu mau memberi di situ, mau. Jangankan anak bini, kawan gini bisa diberi. Kalau sudah ini yakin di situ sudah selamat, sudah buku catatan amal sudah di tangan kanan, sudah bandak, itu mau aja memberi syafaat kepada kepada kawan-kawannya. Nah, orang yang bijak itu ialah orang yang senantiasa menghitung dirinya dan beramal untuk kehidupan sudah matinya. Dan orang yang bodoh itu ialah orang yang selalu memperturutkan kehendak hawa nafsunya dan hanya banyak berangan-angan untuk mendapat kemurahan Allah Ta'ala. Nah ini orang bodoh ya si jin. Orang berangan-angan, akhirnya aku dikuburnya mana aja. Nanti kena anak ke suruh bertahlil di dunia, anak ke suruh matahari. Amun tentu sampai tahlil anak ini juga. Setahun sekali ini mahauli, bapak setahun sekali. Nah jadi mengangan-angan, banyak angan-angan urusan yang sudah nyata pasti dihadapi, kita persiapkan dengan sembarang persiapan. Nah jadi, dan orang yang bodoh itu ialah orang yang selalu memperturutkan kehendak hawa nafsunya dan hanya banyak berangan-angan untuk mendapat kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nasihat kelima Imam Ghazali kepada murid beliau, ikhlaskan niatmu. Wahai anakku yang tercinta, berapa banyakkah daripada malam-malam yang telah engkau penuhkan dengan berjaga untuk mengulang kaji dan memutalaah kitab? Berapa banyak istinik yang berapa malam, bertahun-tahun tiap malam mutalaah, tiap malam baca kitab, berjaga. Dan berapa lama engkau telah menahan tidur ke atas dirimu? Saya tidak pasti apakah niat yang mendorong engkau berbuat demikian itu. Mutalaah malam, baca kitab. Aku di sini kada tahu pasti napa niat tikam itu. Apakah niat tikam itu hanya sekedar untuk berdebat? Apakah niat engkau itu hanya sekedar untuk berceramah kina? Berarti kada karena Allah ngarannya. Apakah niat engkau supaya kina menyampaikan dipuji, disanjung oleh orang? Dan berapa lama engkau telah menahan tidur ke atas dirimu? Saya tidak tahu pasti apakah niat yang mendorong engkau berbuat demikian. Apakah hanya semata-mata mencari keuntungan dunia dan menghimpunkan segala mata bendanya dan mencapai kedudukan yang tinggi serta apa bacaannya itu, berbangga dengan kebulihanmu di hadapan kawan-kawan? Orang mendaras membaca kitab, membaca mutalaah, kalau niatnya untuk menambah ilmu pengetahuan dirinya itu bagus saja. Tapi kalau niatnya gini, aku mau banyak tahu, kau mengalahkan kawan-kawanku, itu sudah salah niatnya. Karena jadi berpahala lagi, nang kita mutalaah semalaman, mutalaah sekian jam, kalau niatnya untuk kayak tadi. Tapi kalau untuk menambah pengetahuan diri, nah, menambah ilmu pengetahuan, membuang kejahilan dalam, nah itu terpuji, bagus saja. Jikalau ini niatmu, maka engkau akan rugi serugi-ruginya. Rugi serugi-ruginya. Tetapi jika niatmu di dalam segala usahamu itu untuk menghidupkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memperbaiki akhlakmu. Nah, ini mutalaah, kitab, baca buku. Tujuannya apa? Untuk disampaikan kepada orang, menghidupkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memperbaiki akhlak, terutama akhlak seorang. Nah, serta memecahkan keinginan nafsumu yang selalu menyuruh untuk berbuat jahat, maka untunglah engkau seribu untung.
Sungguh benar seorang ahli syair yang berkata, saharul uyuni li ghairi wajhika da'i'u wa buka'uhunna li ghairi faqdika batilu. Artinya berjaga malam bukan karena zatmu adalah sia-sia. Nah, berjaga malam beribadah tapi kada karena Allah itu sia-sia. Dan menangis kalau bukan karena kehilanganmu adalah tidak berguna. Artinya menangis bukan karena kehilangan Allah, tidak berguna. Kehilangan Allah itu kayak apa artinya? Kalau bukan karena kehilangan, kehilangan taat, kehilangan rahmat Allah, lalu kita menangis. Kita siang tadi berbuat dosa, berarti kita kehilangan rahmat Allah, kehilangan kasih Allah. Nah, kalau menangis karena itu tangisan yang berguna. Kalau kita tangisi ini bukan Allah, nah, bukan karena kehilangan ibadah, bukan karena kehilangan rahmat Allah yang kita tangisi, itu tangisan adalah tidak berguna. Nah, nasihat keenam, hakikat hidup, cinta dan amal. Wahai anakku yang tercinta, ujar Imam Ghazali, hendaklah engkau hiduplah engkau sesuka hatimu, karena engkau pasti akan mati. Ya, hidup nang kayak apakah? Tapi ingat, satu saat akan mati. Satu saat pasti akan mati. Dan cintailah apa saja yang engkau kehendaki. Siapakah apakah yang kita cintai? Karena engkau pasti akan berpisah dengannya. Artinya ingat bahwa engkau itu adalah berpisah. Jadi artinya bukan kita melarang mencintai sesuatu dunia, melarang mencintai seseorang, tapi kita disuruh mencintai. Tapi ingat, jangan sampai berpisah dengan orang itu membuat duka cita di dalam hati kita. Nah, cintailah apa yang kamu kehendaki. Nah, apakah cintai aja situ? Tapi ingat bahwa satu saat akan berpisah dengannya. Nah, satu saat akan berpisah. Dan buatlah apa saja yang engkau kehendaki, karena engkau akan dibalas mengikut amal perbuatanmu. Ya, sarah aja nak taat hendak maksiat. Tapi ingat bahwa sekecil apapun amal kebaikan itu akan dilihat dan dibalas oleh Allah. Sekecil apapun amal maksiat dilihat dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingat situ nasihat ketujuh. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا الرحمن الرحيم.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. يا أيها الرجل من شفعت صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه.